Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan temanku ya. Hari ini aku mau buat untuk lauk ya, yaitu ayam geprek. Ini udah lama banget sih, cuma ini yang mau pakai yang bertepung. Waktu itu aku pernah buat yang tepungnya tuh simple ya. Oke, langsung aja yuk. Oke, ini aku pakai ayam yang kecil ya, ukuran kecil. Ini bisa dipotong 4 atau dipotong berapa ya, 6 ya, kecilnya ayamnya, kebetulan aku milih yang kecil cuma supaya empuk. Nah ini kita balurin aja bumbunya, merica, kaldu ayam, aku pakai penyedap, ini bawang putih bubuk, ini kalau mau pedes pakai cabai bubuk, tapi kalau anak-anak, untuk anak-anak nggak usah ya, ini garam. Oke, kita masukin sini aja. Oke, ini udah 15 menit, kita tirisin dulu ya. Ini jangan sampai airnya kena. Menyerap sampai merah. Oke, teman-teman, ini kan udah aku tiriskan. Nah, ini kita diamkan dulu setengah jam di dalam lemari es ya. Jadi kalau misalnya pas mau makan siang, ini kita masukkan dulu baru kita goreng. Oke, ini kita buat baluran tepungnya ya. Nah, ini terigu protein sedang. Bisa juga protein tinggi ya. Dia kriuk cuma agak keras. Nah, ini aku pakai tepung berbumbu ya. Merek apa aja? Bisa Sajiku, bisa Mama Suka ya, yang kita punya aja. Ini kita kasih maizena sedikit. Lalu kita kasih merica, kaldu ayam. Kok pakai penyedap ya? Nah, ini aku pakai bawang putih bubuk. Biar harum. Nah, ini kita aduk aja. Ayam yang tadi ya. Nah, kita taruh sini, ini tepung. Ini aku cuma goreng 2 biji aja ya untuk apa namanya? Sekali makan aja. Nah, ini kita aduk gini. Asal semuanya terbalur ya. Terbalur tepung. Ini aku sengaja beli ayamnya memang yang kecil. Bukan masalah murah ya. Cepat empuk, cepat matang. Dan lagi ini juga enak. Apa namanya? Mudah. Ini kita aduk-aduk ini aja. Lalu kita kibas-kibasan ini. Kita celup ke air. Ini asal kecelup aja ya, asal kecelup aja sebentar. Betul-betul nggak netes ya, betul nggak netes. Kita masukkan ke sini lagi. Ini satunya kita celup. Kita tirisin. Kita aduk. Sambil kita pijit-pijit ya, biar dia masuk salon nih di spa. Tapi kita udah panasan minyak ya, jadi jangan udah seperti ini kita diamkan dulu, nanti dia jadi lembab, jadi nanti digoreng tuh hasilnya keras. Ini kalau mau tebal banget bisa 2 kali ya, jadi kecelup ke air lagi, ini boleh kecelup air tadi ini. Kita kibas-kibasan dulu celup ini.
ini dua kali dia tebal, mau jualan tuh kan tepungnya lebih tebal lagi, boleh tiga kali. Ini sebelum digoreng kita kibas-kibaskan dulu ya. Kibas-kibaskan dulu. Oke, kita masukkan ke minyak panas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku gorengnya pakai yang ada saringannya ya. Jadi kita tinggal taruh ya. Kita balik. Sempit. Keriting. Oke. Usahakan supaya minyaknya terendam ya. Jadi biar semuanya merata matangnya nanti ya. Oke, sampai menunggu ayam, kita buat sambal koreknya ya. Ini cabenya seleranya ya, misalnya teman-teman mau pedas ya. Ini pakai garam sama penyedap. Ini yang bikin sedap. Aku pakai bawang putih dua ya. Biar terasa. Oke, teman-teman udah ketok-ketok ya. Kita angkat aja. Nah, ini sambal yang tadi udah kulek disiram minyak panas buat goreng ayam ya. Secukupnya aja goreng gini. Wow, maknyos. Aromanya. Alhamdulillah teman-teman, ini ayam geprek udah selesai nih. Ini ayam gepreknya dua kali ya. Kalau mau misalnya teman-teman mau jualan mau lebih tebal lagi, tiga kali nggak apa-apa. Jadi dicelup air lagi, ditirisin ke tepung lagi ya sampai tiga kali. Nah ini aku tepung dua kali aja tuh udah keriting banget ya. Jadi udah cukup kalau aku, kalau mau lebih tebal oke tiga kali. Teman-teman ini lalapnya selera aja ya. Nah ini aku pakai kemangi sama ketimun. Nah teman-teman, ini lebih sedap lagi kalau pakai terong goreng. Nah terongnya kelupaan udah aku makan. Pakai terong goreng, pakai pete, wah itu mah mantap. Oke teman-teman, ini bisa untuk ide jualan ya. Jadi kalau jualan ya gini aja, gak usah ribet-ribet juga sih. Cuma terong goreng, timun, kemarin gue palingan cuma segini doang. Ini kan selera aja. Oke teman-teman, dicoba ya. Sampai sini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like and subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya nggak ketinggalan resep-resep aku yang sedap-sedap. Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Bye-bye.